Bestie, balik lagi sama aku, Nada. Kali ini aku mau camping ceria sama bestie-bestie aku yang waktu itu camping di Kapulaga. Kita start dari Cikarang jam 11, tapi mampir Karawang dulu untuk cek barang sama bestie aku yang satunya lagi. Dan akhirnya kita berangkat jam 2 malam dari Karawang. Sekitar jam 5 pagi kita udah sampai di Garut. Ini kita sholat dulu di masjid samping Tugu Dodol. Hayo, ada yang tahu nggak kita mau kemana? Lanjut. Yap, sebenernya kita mau ke Papandayan. Oh ya, bestie, ini jalanannya emang lagi diperbaiki jadi agak ngebul. Dan selalu cek kondisi kendaraan kamu ya, karena di sini jalannya cukup ekstrim. Sambil kita masuk di Taman Wisata Alam Papandayan. Untuk satu orangnya Rp30.000 dan tambahan Rp35.000 kalau menginap. Oh iya, bestie, kali ini kita mau camping di bawah aja karena emang tema kali ini adalah camping ceria. Sesuai anjuran pemerintah, kita harus keluar kota untuk healing paru-paru. Di wisata Papandayan ini ada juga pemandian air panas. Untuk harganya bisa kalian lihat sendiri di video. Di sini juga ada cottage atau villa yang bisa kalian sewa. Harganya mulai 1 jutaan aja. Untuk menuju area camping, nanti kalian akan dibantu sama petugas menggunakan motor atau troli. Menuju area camping, kita akan lihat bunga-bunga yang indah banget. Dan menurut aku ini landscape-nya bagus. Akhirnya sampai juga, ini adalah area camping kita. Dan barang-barang kita tadi kita drop di pendopo ini. Saatnya mendirikan tenda. Lihatlah, bestie-bestie aku sangat pro sekali dalam mendirikan tenda. Karena pas zaman sekolah mereka ikut ekskul pecinta alam, kecuali jaket beige. Ya, itu aku. Aku cuma lihat-lihat aja sama megang-megang dikit lah biar kelihatan kerja. Gua kemakan sampai pulang ke Karawang tuh gak kemakan, tau gak? Sampai Karawang lagi sampai kering. Aku udah bilang kan kita mau lagi, jadi kita mau pergi lagi. Makan nasi, kalau nggak makan nasi itu kita bisa dimakan. Karena orang Indonesia. Habis tuh gak kemakan semuanya, ya Allah. Oh iya, bestie, walaupun kita camping di bawah, di sini tuh nggak ada sinyal dan nggak ada listrik. Tapi untuk toilet dan musola di sini tersedia ya. Untuk kalian yang nggak bawa alat camping, jangan khawatir, di sini juga sedia penyewaan. Harga mulai Rp350.000. Untuk info lebih lanjut bisa tanya langsung ya. Oh iya, ini tenda yang kita dirin tadi. Bagian tengah kita kasih shelter buat duduk-duduk. Untuk peralatan ini kita bawa sendiri ya. Kebetulan bestie-bestie aku ini lengkap banget peralatannya. Untuk malamnya kita mau pasang lampu lucu-lucu gitu. Tapi sayang, daya yang kita bawa itu agak sedikit bermasalah, jadi nggak jadi deh. Ini kita barbeque di pendopo tadi. Di sini terang karena ada lampu dari diesel. Dieselnya hanya untuk lampu pendopo ini, toilet, dan musola. Sehabis barbeque, kita nyalain api unggun. Kalian bisa beli kayunya di sini, seharga Rp50.000 per ikat. Thank you.
Pagi besti-besti. Rencananya pagi ini kita mau trekking ke atas sedapatnya aja. Untuk jalurnya dibagi dua, pejalan kaki dan motor. Halo teman-teman. Kita lagi di acara apa nih? Kita berpetualang ke Papandayan. Kita sudah naik menuju warung. Sampai warung kita jajanan sama semangka. Untuk treknya ada yang tangga dan ada yang bebatuan gitu. Untuk kalian mau camp di atas, kalian bisa sewa ojek ini. Harganya Rp300.000 untuk pulang pergi ya. Gunung Papandayan ini rekomend banget buat kalian yang baru mau belajar naik gunung atau mau naik gunung sama keluarga. Warungnya di sini jualnya agak lengkap dan harganya menurut aku lumayan terjangkau. Ini adalah trek untuk kalian mau camp di atas lewat hutan mati, tapi hati-hati walaupun ada anak tangga ini jalannya agak curam. Dan yang sebelah sini adalah jalan untuk camp di atas lewat area camp Goberhut. Treknya lebih landai tapi katanya lebih muter gitu. Karena hari mulai panas dan waktu kita yang sangat sedikit, mengingat perjalanan untuk ke Jabodetabek itu sangat jauh, apalagi nih weekend, Bandung pasti macet banget. Akhirnya kita memutuskan untuk turun dan beberes. Terima kasih kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kira-kira enaknya aku berkelana kemana lagi ya? See you next trip, bye-bye!